adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Pasti baik. Jumpa lagi bersama Kak Irani di Jumat Ceria. Nah, cerita tokoh Alkitab hari ini mengajarkan kita belajar untuk taat. Ada seorang tokoh Alkitab yang diutus Tuhan Yesus untuk pergi ke satu tempat. Apakah dia taat atau tidak? Kita dengarkan ceritanya. Yunus di perut ikan. Ada sebuah kota yang besar bernama kota Niniwe, tetapi orang-orangnya sangat jahat. Lalu Tuhan mengutus Yunus pergi ke Niniwe agar orang-orang Niniwe bertobat. Tetapi Yunus tidak mematuhi perintah Tuhan. Yunus melarikan diri pergi ke kota Tarsis. Yunus menumpang di sebuah kapal layar menuju ke kota Tarsis. Tuhan menurunkan badai besar sehingga kapal itu hampir hancur. Para penumpang mengetahui siapa penyebab badai besar, lalu mereka membuang Yunus ke laut. Tiba-tiba, Tuhan mengirimkan ikan besar untuk menelan Yunus. Yunus berada di perut ikan selama 3 hari. Yunus pun berdoa agar Tuhan menyelamatkannya. Kemudian Tuhan memerintahkan ikan besar itu untuk memuntahkan Yunus ke darat. Untuk kedua kalinya Tuhan mengutus Yunus untuk pergi ke kota Niniwe. Akhirnya Yunus pun pergi ke kota Niniwe. Perjalanannya sekitar 3 hari sampai di sana. Yunus berseru kepada orang Niniwe, jika mereka tidak bertobat, maka Tuhan akan menghukum mereka. Semua orang Niniwe percaya kepada Tuhan dan mereka mau bertobat. Orang Niniwe tidak berbuat jahat lagi, maka Tuhan tidak jadi menghukum mereka. Nah, dari cerita firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan, mengajarkan pada kita untuk belajar taat. Mungkin selama ini adik-adik tidak taat sama orang tua. Ketika disuruh orang tua melakukan sesuatu, masih melawan, menolak, atau menunda, atau malah menyuruh mbak atau kakaknya yang mengerjakan. Itu artinya adik-adik tidak taat. Nah, mengapa kita harus belajar taat? Karena ketaatan merupakan bukti bahwa kita mengasihi Tuhan Yesus. Dan merupakan salah satu bentuk rasa syukur pada Tuhan. Karena Tuhan Yesus selalu menolong dan mengasihi kita. Jadi adik-adik harus terus belajar untuk taat. Apalagi di masa pandemi saat ini yang mengharuskan kita hidup berdampingan dengan virus corona. Nah, supaya kita bisa mengalahkan virus corona, kita harus mentaati prokes atau protokol kesehatan. Nah, dengan menjalankan 5M. Adik-adik tahu 5M itu apa saja? Nah, yang pertama, memakai masker. Yang kedua, menjaga jarak. Yang ketiga, mencuci tangan. Yang keempat, membatasi mobilitas. Membatasi mobilitas itu mengurangi berpergian. Dan yang terakhir, menjauhi kerumunan. Jadi kalau bermain ya tetap harus menjaga jarak. Sekarang kita buka Alkitabnya dari Yohanes 14 ayat 15. Ini kita jadikan ayat hafalannya adik-adik. Mari kita baca bersama. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah, ayat ini mengajarkan kepada kita kalau kita mengasihi Tuhan Yesus, berarti kita menuruti segala perintahnya. Nah, adik-adik terus hafalkan ayat hafalannya kita ini ya. Dan supaya kita terus belajar taat pada perintah Tuhan Yesus, supaya kita diselamatkan. Demikian Jumat Ceria hari ini. Sampai jumpa kembali di Jumat Ceria berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, kali ini aktivitasnya simpel aja. Adik-adik hanya membutuhkan selembar kertas, HVS boleh, kertas karton boleh, pensil penghapus, dan pensil warna.
Kemudian kertasnya dibalik menghadap portret dan dibagi dua. Kemudian bagian bawahnya dilipat kembali seperti ini. Kemudian bagian bawahnya dilipat seperti ini supaya bisa dibuka tutup seperti ini. Lalu kita mulai gambar ikannya. Setelah itu kita gambar giginya. Kita gambar di kertas yang ada lipatannya tadi ya. Kemudian di atas kepalanya kita gambar lubang untuk airnya bisa menyembur di kepala ikannya. Jangan lupa menggambar matanya juga ya. Lalu kita buka kertasnya, kita hubungkan gambar gigi atas sampai gigi bawah tadi, juga sirip atas sampai sirip bawah bisa seperti ini ya. Kita hubungkan supaya tidak terputus. Nah, sekarang di tengah-tengahnya kita gambar Yunus. Kita kasih surban juga ya, seperti pakaian zaman dulu. Lalu kita gambar brewoknya juga ya. Nah, bisa dibuka tutup seperti ini ya. Jadi ikannya besar sekali kan? Nah, setelah itu kita tebalkan gambarnya dengan pensil warna hitam. Sekarang mewarnai ikannya. Boleh diwarnai bebas ya, terserah adik-adik. Nah, sudah jadi. Bisa dibuka tutup seperti ini. Yunusnya terlihat kecil kan? Oke, sudah selesai adik-adik. Nanti jangan lupa di video atau di foto juga boleh hasilnya dan dikirimkan di grup Sekolah Minggu GKJ Salatiga Utara. Terima kasih.